Pemirsa, sebuah video memperlihatkan seorang pria merampas handphone sekelompok anak-anak yang sedang bermain game di teras rumah. Peristiwa ini terjadi di kawasan Jedih, Bangkalan, Madura pada Jumat malam. Viral sebuah video memperlihatkan seorang pria nekat merampas handphone sekelompok anak-anak yang sedang bermain game di teras rumah. Dari sejumlah info yang dihimpun, peristiwa ini terjadi di kawasan Jedih, Bangkalan, Madura pada Jumat 17 Juni 2022 malam. Nampak dalam video dua pria mengendarai sepeda motor, satu menunggu di atas kendaraan sementara satu lagi bertugas melakukan perampasan. Awalnya, kedua pria berhenti di depan sebuah rumah dan salah satunya turun menghampiri tiga bocah yang sedang bermain game online di teras rumah. Pria itu kemudian merampas dua handphone dan kabur bersama temannya di depan rumah. Sementara si anak berteriak dan sempat ada orang dewasa yang mengejar pelaku, namun nampaknya lolos. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.